Apa hukumnya mengikuti manhaj salaf? Sudah saya katakan wajib. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin? Perhatikan, kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Sahabat. Berarti ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyara, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dalil yang kedua tadi sudah kita sebutkan, At-Taubah 100. Allah berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah saya sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? "Khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum." Sebaik-baiknya manusia generasiku, kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Persaksian langsung dari Rasulullah bahwa manusia terbaik siapa? Sahabat. Sahabat. Karena mereka manusia yang terbaik, kewajiban kita mengikuti yang terbaik. Dalil yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayakhtilafan katsira, fa 'alaykum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan dalam lafaz lain yang sebutkan hadisnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di mana? Di neraka. Siapa yang di surga? Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Tegas. Jelas. Adapun perkataan para ulama banyak sebetulnya, tapi saya hanya bawakan sedikit saja. Di antaranya perkataan Imam Al-Auza'i. Ya, beliau berkata, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah kalian pegang jejak kaki salaf. "Wa in rafadukan nas," walaupun orang-orang mencemoohkan kamu, menolak kamu. "Wa iyyaka wa ara'a rijal." Jauhi oleh kalian sebatas pendapat-pendapat manusia. "Wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Perhatikan, ya. Imam Auza'i ini Pak seorang tabi'ut tabi'in, namanya Abdurrahman bin Amr, kunyahnya Abu Amr Al-Auza'i, terkenal ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Berkata Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak juga seorang tabi'ut tabi'in yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib, yang kata beliau, Ibnu Mubarak ini terkumpul padanya seluruh perangai-perangai kebaikan. Beliau ulama, beliau mujahid, beliau donatur, dermawan, beliau faqih, beliau juga ahli sejarah, beliau juga ahli qiraat. Banyak seluruh ilmu beliau kuasai. Seluruh keutamaan beliau kuasai, Pak. Abdullah bin Mubarak berkata, kata beliau, "Ambillah, jadikan sebagai sandaran kamu adalah athar, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ambillah dari pendapat yang menafsirkan hadis dengan benar." Maka pendapat yang benar yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak, kata para ulama, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.